Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat Majelis Nurul Mustafa, marilah kita doakan semoga pembina Majelis Nurul Mustafa Habibina al-Mahmud al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dijaga oleh Allah, dipanjangkan usianya dalam ketaatan. Demikian pula adinda beliau Habibina al-Mahmud al-Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf hafizahullah ta'ala wa ra'ah, senantiasa istiqamah bersama berkhidmah untuk mensiarkan salawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan Khadim Nurul Mustafa Jawa Timur Ustaz Khairul Farizi Zuhri, semoga beliau senantiasa berada dalam keistiqomahan berkhidmah untuk mensiarkan cahaya-cahaya salawat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Para habaib, para masyayikh, atas petunjuk dari beliau kami diminta untuk menyampaikan beberapa hal. Tidak banyak, ada tiga hal yang perlu disampaikan di majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan malam ini. Pertama, bahwa yakinlah bahwa kita sedang dibimbing, sedang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang ke suatu majelis yang siapa berada di dalamnya tidak akan pernah sia-sia. Bahkan yang terikut hadir mungkin di awal tidak ada niat, tidak ada azam, tidak ada tekad, tetapi kemudian terikut hadir dalam majelis ini tidak akan pernah sia-sia. Pulang akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Amin Allahumma amin. Yang kedua, bahwa majelis-majelis solawat dimanapun dan kapanpun terlaksana oleh siapapun pengkhidmat yang melaksanakannya, ini adalah dibimbing oleh cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya bertemu cahaya, cahaya tidak akan pernah berbenturan dengan cahaya, maka murnikanlah solawat yang bercahaya. Insyaallah semua akan bersatu kelak di bawah panji liwaul hamdi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para habaib kita, bersama para masyayikh kita, para pengkhidmah majlis. Insyaallah semoga sebagaimana yang disampaikan Habibina al-Mahbub Habib Hasan Segaf tadi, bahwa kita akan dicari, dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tidak pantas, mungkin kita merasa malu, apakah seperti kita ini yang penuh dosa akan dicari dan dirindukan Nabi? Tapi tidak mustahil. Insyaallah, apalagi sudah dapat rekomendasi dari duriyah beliau insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir, semoga ujian kondisi keadaan bangsa ini bahkan seluruh negeri segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tercatat sebagai orang yang lulus ujian terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semoga kita termasuk ahsan amala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, tadi dikatakan dalam persembahan milad yang ke-10 Nurul Mustafa Jawa Timur Simtud Durar, dan mungkin adalah seluruh amal-amal soleh, bacaan salawat kita, zikir kita bagaikan pohon. Kalimatun tayyibah kasyajaratin tayyibah. Kalimat yang baik ditafsirkan oleh para ulama, kalimat la ilaha illallah. Ada yang kemudian menafsirkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar. Bahkan ada yang lebih luas lagi, seluruh amal soleh adalah kalimat thayyibah. Bukankah ketika kita salat adalah kalimat thayyibah? Allahu akbar, sami'allahu liman hamid. Fatihah yang kita baca, tahiyat yang kita baca, seluruhnya adalah kalimat thayyibah. Ketika kita membaca Al-Quran, seluruhnya adalah kalimat thayyibah. Ketika kita berpuasa, tadarus Al-Quran, tarawih, seluruhnya adalah kalimat thayyibah. Ketika beribadah haji, semoga kita ditakdir beribadah haji. Talbiyah yang kita baca, zikir, tasbih yang kita baca sepanjang manasik haji, seluruhnya adalah kalimat thayyibah. Dan amal saleh kita seluruhnya thayyibah. Bagaikan pohon yang baik, pohon yang berbuah manfaat di setiap musimnya. Asluha thabitun wa farmuha fissama. Akarnya kokoh kuat, dan cabang, ranting, dedaunan, dahan dan buahnya menjulang ke angkasa. Amin Allahumma amin. Sibtut durar, dan seluruh bacaan-bacaan salawat lainnya adalah amal saleh bagaikan pohon yang berkah. Kapan kita memetiknya, akan dapat menikmati buahnya yang manis. Buah dari salawat ini adalah akhlakul karimah. Maka buktikan bahwa kita memetik buah dari majlis ini. Setiap pulang dari majlis, mengaji ilmu, amalkan. Apa yang diajarkan guru kita, amalkan. Tentang akhlak, berbakti kepada orang tua, dan tentunya tidak lupa senantiasa berdoa kepada orang-orang terbaik, kepada guru-guru kita yang telah berjasa membimbing kehidupan kita. Termasuk yang utama adalah alladzina sabaquna bil iman, mereka yang telah mendahului kita. Kita ini adalah ranting dahan pepohonan, tetapi akarnya adalah para datuk-datuk leluhur kita, orang tua kita, masyayikh, guru-guru kita, yang beliau telah lebih dahulu membawa keimanan ke alam barzakh bagaikan akar yang mungkin tak terlihat di permukaan, tetapi pohon yang rindang dan tinggi menjulang tumbuh dari akar yang kuat. Ruhani para masyayikh kita, murabbil arwah kita, guru-guru kita di alam barzah sana, senantiasa mendidik kita, mendoakan kita, mengalirkan aliran keberkahan kepada kita yang masih hidup di atas bumi ini. Semoga sisa umur ini menjadi amal ketaatan, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bi kalimatit thayyibah, bi kalimatit thayyibah, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga awal perjumpaan menjadi rahmat, keluar di sini menjadi ampunan,
dan dimatikan tadi seperti doa yang dipanjatkan oleh guru kita, mati dalam husnul khatimah. Sama-sama ucapkan kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana huwa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. كلمات الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من العاملين. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرق من بعده تفرق معزوما دعواه فيها سبحانك الله ثم تحيات فيها سلام وآخر دعوة أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.